Habis mengenai hadis kasih sayang, kita pergi kepada hadis mengenai tanggungjawab pula, kan? Hadis ke-171. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi malin sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala wa rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masing-masing kalian adalah pemimpin, semua kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya yang bertanggungjawab di atas apa yang dipimpinnya. Seorang perempuan adalah pemimpin di atas rumah suaminya dan bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Pembantu adalah pemimpin dalam harta tuannya dan bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Ibnu Umar perawi hadis itu berkata, aku mengira beliau bersabda, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam harta orang tuanya dan ia bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Setiap kalian adalah pemimpin yang bertanggungjawab di atas apa yang dipimpinnya. Okey. So ini maknanya semua kita ni adalah pemimpin, kan? Maknanya ada benda yang dipertanggungjawabkan di atas kita, kan? Dan kita akan ditanya di atas apa yang kita dipertanggungjawabkan, kan? So jadi keliling kita ni kita ada satu tanggungjawab, eh. Maknanya orang Islam ni dah ada tanggungjawab, dah dipimpin. So seorang suami ada tanggungjawab dia, seorang anak ada tanggungjawab dia, seorang isteri ada tanggungjawab dia, kan? Dan kita ni akan dimurahkan rezeki melalui tanggungjawab yang kita tunaikan. Makin banyak tanggungjawab kita tunaikan, makin banyak rezeki Allah SWT akan bagi, kan? Sebab itu kalau ada tanggungjawab, tunaikan sebaik-baiknya. Ini kita utamanya orang lelaki, kita pesan ke anak-anak lelaki kita, eh. Kadang-kadang anak-anak lelaki kita pesan, terutama soal nafkah kepada keluarga, kan? Jadi tunaikan, maka Allah akan murahkan rezeki, banyak peluang-peluang Allah SWT akan bagi, kan? Sebab kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita pimpin, dan menunaikan tanggungjawab salah satu cara Allah memurahkan rezeki kita tu. Okay.